Assalamualaikum teman-teman, selamat siang ya. Ini teman-teman saya mau kasih tahu ke teman-teman semua ya, khususnya bagi teman-teman yang baru ke Taiwan. Nah, tadi pagi itu ada orang si kakek beli ya, tapi udah dikirim. Ngirim ini barang. Dan ini itu namanya citang itu bahasa ini ya, citang itu air sop ayam, dan ini buat diminum ya teman-teman, buat diminum. Dan kita belinya satu ini, satu kotak, ada empat bungkus gede-gede, dan kita lihat isinya berapa ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman tuh. Ini itu citang air sop ayam, dan ini untuk diminum ya orang sini, untuk diminum. Jadi kalau yang teman-teman yang baru datang nggak tahu ini apa, ini untuk diminum ya teman-teman, namanya citang air sop ayam. Dan isinya satu kresetnya ada lima ini ya, lima keping. Dan ini mau saya bungkusin pakai koran ya teman-teman, sebelum disimpan ke kulkas, dibungkusin dulu pakai koran biar awet. Bisa saya ini apa, jongkok. Bungkus seperti ini ya teman-teman. Dan dibungkus pakai plastik ini ya teman-teman.
ini teman-teman tinggal masukin ke kulkas, masukin ke freezer atasnya. Oke teman-teman, aku mau. Nah, halo teman-teman, aku mau masak buat makan siang ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya yang mau aku masak, udah saya iris-iris semua. Ini ada asparagus, ini ada oyong, ini ada baso, nanti mau saya masukin ke sop yang semalam ya, masih bagus. Yang semalam kan malam aku bikinnya yang baru, jadi sekarang bisa dimakan lagi, bisa dipanasin, masih ditambah sama ini bakso. Ini ada sosis, ada ikan, dan di sini juga ini ikan udah matang. Nanti tinggal aku panasin aja pakai itu, pakai apa? Microwave ya, teman-teman. Nah, dan di sini makanan yang sisa semalam ya. Nah, ini ikan yang apa namanya, ikan tim buat nenek, tapi nenek semalam makan ikan ini teman-teman. Dan biasanya dia makan ikan yang digoreng, ini sisanya masih ada, tapi nggak apa-apa, ini buat dimakan nanti. Nah, ini ini beli, si kakek beli ya, masih banyak. Dan itu sayuran sisa semalam, ini juga yang sisa semalam masih banyak ya teman-teman, tinggal nambahin sedikit aja. Oke teman-teman, aku mau masak dulu ya, nanti dilanjut lagi. Nah teman-teman, makanannya udah siap buat makan siang hari ini ya, tuh sudah selesai, tinggal nunggu majikan aku makan ya teman-teman.